Halo guys, kembali lagi dengan saya Ilham, dan di sini Ilham unboxing paket lagi nih. Guys, ini paket yang baru yang kemarin datang. Ini dia ukuran paketnya, guys. Ya guys. Langsung kita buka, guys, yang ini dulu. Yang ini yang apa ini? Tos apa itu? Tosca ya, Tosca. Oke. Ini dari 55 kemarin juga ini, guys. Yang 55 satunya belum dikirim. Macet entah kan apa gara-gara kabar yang di berita itu kurirnya mogok antar paket atau gimana, nggak tahu juga sih. Kena korban juga sih kan. Ini dia bentukannya. Penyok kayak gini, guys. Emang kenapa nggak digini aja ya? Nah, digini kan lebih enak gitu. Oh, ini peci guys, yang kemarin dalam beli. Oke, kita coba pakai dulu, cocok nggak sih? Kita kan cocok aja deh. Ini presiden mereknya, guys, tapi nggak tahu ini yang original atau enggak sih. Yang tahu ini cuma 20-an ya harganya, ukurannya 8. Pas banget, guys, tepat banget, guys. Coba kita sini, kita pulang. Oke, jadi gini, guys. Kita pas banget, cocok. Dari depan sini lebih cuma 1 cm, karena sejempol gini doang, bagus. Ini lanjut lagi, kita reviewnya di bawah. Oke. Nah, cocok ini, guys. Bagus, nice. Cocok ini tipis juga bahannya, enggak begitu enggak dingin. Ini benernya buat itu sih, buat teman saya ini. Saya kadoin gitu. Ini enggak kado sih, ya diberi aja. Ya gitu, pemberian gitu. Enggak apa-apa. Kita beri sekali-sekali. Oke, ini buat gift ke teman saya ini. Memberikan ke teman. Bagus. Tapi ini sayangnya penyok kayak gini. Kenapa enggak diginiin aja ya? Di ini giniin, terus ininya ditempelin gini dong. Daripada dimasukin ini jadi penyok nih ya. Ini untuk ininya jelek banget, swear, enggak bohong. Jadi kan kalau dilihat teman saya kan kurang enak gitu. Ini sih emang eksklusif ya. Songkok presiden eksklusif ini bagus juga, bajunya lembut, bagus. Iya, memang rekomendasi sih menurut saya. Tapi yang enggak ini loh, ininya kenapa harus dimasukin gini, kenapa enggak diginiin aja gitu. Untuk penjualnya, kalau yang mau yang lihat boleh di upgrade lagi ya pelayanannya. Lanjut, kita lanjut ke ini yang paketnya ini. Kita mulai dari bagian mana? Ini. Udah ada simbolnya di sini. Jadi kita set. Tinggal kita buka. Buka ininya. Plasternya aja. Ini bubble wrap-nya bisa di pakai lagi kalau semisalnya barangnya ini enggak cocok dengan kita gitu. Jadi ada fitur buat itu pengembalian barang itu kan. Nah, itu bagus, no problem sih. Ini bagus, ini cuma 20.000, yang ini 20.000, kurang lebihnya segitu. Yang ini enggak keluarin dulu dari ini. Packaging juga penyok kayak gini gitu. Gondreng. Nah, ini dia Hello Kitty, guys. Ini, guys, personal care not for poisoning containing. Ini dia, kita tempelin dari kiri. Ini atasnya di atas ini ya. Barang udah pecah, jaga diri, hindari dari hujan. Ini filternya. Ini. Nah, yang tahu silakan komen. Ini sama saja di belakang. Kita buka dari sini. Ke sini. Dari sini. Ini packaging-nya. Set. Nah, sini. Oke. Nice. Oh. Yang pack ini box-nya enggak apa-apa sih. Apa tuh yang penting isinya enggak, jangan sampai rusak. Oke, ini dia. Tahan enggak sih ini? Soalnya dari ini harganya dia juga ya di bawah 50. Enggak bisa ngarep banyak, ini kaca ini, guys.
Ini manual book dari Mandarin. Ini Indo, ini Inggris ya. Ini Inggris bisa ini. Ini Mandarinnya. Ini dia. Ini kita buka ini. Ini sensornya di sini. Ini apa ini, nggak tahu ini. Kita buka. Nah, kita cabut dulu ini segelnya. Nah, itu. Ini dapat bonus juga. Ini triple A ya guys ya. Ini triple A. Ini baterai enggak bermerek kayak gini. Apa-apa dapat bonus lumayan. Ini hidupinya di ini udah hidup. Hidup enggak? Hidupinya di tinggal di tekan doang. Loh, hidupinnya di mana ya? Enggak ada tombol ngidupin nih. Ah, udah masuk guys, udah langsung. Udah bisa. Coba kita yang agak belep dikit nih, sini. Nih, Hello Kitty bentukannya. Bentar. Ini baru di restart gitu. Ini suhunya 25 derajat, dingin banget soalnya. Ini baterainya masih full 0 kg. Kita coba buat nimbang. Set. Jadi tinggal gini doang. 49 4970 guys. Beratnya hilang. Dan ini masih dikategorikan kurus hilang itu. Bagus. Jadi ini otomatis mati. Terus kalau ditinggal dipencet gini set. Hidup. Kok gak hidup sih? Oh, harus ditekan lebih lama lagi guys, ini beratnya hilang. 4970. Bentar, ini kan bawa trimport. Jadi coba kita di nah, set. Oke. Oke, ini dia beratnya tadi. Jadi handphone ini harga beratnya segini, sekian. Coba kita ini timbang handphonenya berapa beratnya. Taranya gini. Di ini, oke. Taruh sini, set. Oke, dan bentar, 1, 2. Kurang lebih 20 gram ini guys. 20 gram. Oke, sekian video dari saya. Barang rekomendasi juga. Ini recommended banget guys. Ini dengan sekecil ini. Bentar, kita cek dulu ukurannya dong. Ukur. Ini dia. Set. Oke, pakai tripod dulu. Soalnya ini keramiknya ukurannya 40 sampai sini. Jadi yang kurang lebih berapa? Kita bisa lihatnya di sini. Buat nimpang beras buat lebar anu buat ini zakat lagi nanti. Oke, kita kita ukur dulu berapa ini ukurannya. Dari angka 0 sampai ini kurang lebih 35, yang ini kesininya apa? Panjangnya 35. Lebarnya 31 guys. 31 sampai ya 31 guys. Oke, sekian video dari saya. Like jika suka, dislike nanti jangan ditonton lagi. Subscribe guys di sini. Di sini like-nya juga. Notifikasinya jangan lupa di sini, share di teman-teman, oke. Okay?